Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat campur-campur live. Kali ini saya akan berbagi video singkat seputar adenium. Dan tema yang kali ini saya mau share adalah cara menanam biji adenium atau cara semai biji adenium. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah biji adenium yang sudah dipisahkan dari bulu-bulu halusnya yang saya petik dari adenium. Dan yang kedua adalah pasir. Ketiga adalah pot, bisa menggunakan pot. Saya di sini menggunakan pot arang-arang seperti ini. Terus siapkan kertas. Siapkan kertas seperti ini di tempat apa di bawah supaya waktu penyiraman medianya tidak keluar, karena ini saya menggunakan pot yang arang-arang seperti ini. Oke, kertasnya harus ditata seperti ini, teman-teman. Terus kalau menggunakan pot yang seperti itu ya nggak usah pakai kertas ini, teman-teman. Terus kita taruh pasirnya. Oke, pasirnya sudah saya taruh di pot. Terus sekarang kita taruh bijinya seperti ini, teman-teman. Kita tata seperti ini. Harus ada jaraknya minimal 1 cm. Supaya waktu repotting tidak menempel dengan biji yang lain akarnya, seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, bijinya sudah saya taburkan, minimal ada sepis lah atau jarak. Sekarang kita taburkan atau kita uruk minimal ketebalan 1 cm, teman-teman. Kita uruk seperti ini. Sudah selesai, teman-teman. Terus kita siram secara halus saja, atasnya kita siram dikit saja. Terus kita taruh di tempat yang teduh, teman-teman. Satu minggu kemudian biji sudah tumbuh,
Jamba seperti ini teman-teman. Sebagian ada yang tumbuh, sebagian ada yang belum tumbuh. Dalam usia 1 minggu, biji sudah tumbuh mencamba seperti ini teman-teman. Oke. Sampai di sini dulu tips dari saya, tips singkat cara semai biji atau cara menanam biji dan hasilnya dalam 1 minggu kemudian seperti ini teman-teman. Jika Anda menemukan channel seperti ini, jangan lupa like and subscribe, comment, share channel Jambur-Jambur Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.